Hi guys, welcome back to my channel. Jadi ketemu lagi dengan aku Steffi. Dan hari ini aku akan bahas before dan after 7 day sheet mask. Jadi buat teman-teman Instagram aku pasti udah tahu kalau misalnya aku tuh sempat bahas masker yang aku dikasih sama suatu brand, yaitu yang si Farm Skin Superfood Salad for Skin. Dan itu aku nyobain 7 hari berturut-turut pakai sheet masknya itu. Jadi aku akan cerita tentang pengalaman aku selama si 7 days itu pakai si Superfood Salad for Skin. Jadi buat yang belum tahu, si Farm Skin itu tuh dia ngeluarin Superfood Salad for Skin itu tuh adalah sheet mask untuk 7 days yang temanya adalah superfood. Kenapa dibilangnya superfood salad? Karena bentuknya kayak gini guys, kayak box salad. Jadi sheet masknya itu tuh terdiri dari kandungan-kandungan superfood kayak misalnya brokoli, kale, atau wortel dan sebagainya. Itu yang terkenal bagus banget buat kesehatan dan juga buat kulit. Nah, aku tuh sebenarnya tuh udah nyelesain si 7 days ini tuh udah agak lama, sekitar 2 mingguan yang lalu. Cuman aku baru sempat nge-review ini sekarang dan aku juga akhirnya beli satu lagi untuk nunjukin ke kalian. Sekaligus aku akan pakai lagi karena aku sesuka itu sama hasilnya. Jadi yang waktu itu aku dapat itu adalah paket C. Jadi dia tuh ada terdiri dari 4 paket A, B, C, D yang punya masing-masing fungsinya. Boxnya itu tuh berbeda juga. Dan kemarin tuh aku dapat yang paket C, yaitu yang fungsinya itu ada di elasticity. Nah, setiap boxnya itu juga itu isinya tuh beda-beda guys. Jadi nggak ada yang sampai sama bener semuanya. Dan dia tuh udah juga urutin gitu ada apa-apa aja di dalam sini dan gunanya untuk apa-apa aja. Nah, yang aku beli ini tuh sekarang aku pengen nyobain yang paket B. Yang paket B itu yang gunanya tuh untuk pore, untuk mengecilkan pori-pori, pokoknya untuk perawatan pori-pori. Poin pertama yang aku suka banget dari si Farm Skin Superfood Salad for Skin ini itu adalah packagingnya guys. Iya, packaging. Kenapa? Karena dari awal si salad ini datang, si Superfood Salad for Skin ini datang tuh aku kayak udah gemes banget sama si packagingnya ini yang kayak bener-bener box salad. Terus bahkan ada ininya gitu, ada si pitanya ini juga, bukan pita sih, brandingnya gini. Dan ini tuh ada gambar box saladnya gitu guys, lucu banget. Terus yang aku suka juga di sininya tuh udah ada keterangannya isinya tuh apa-apa aja dan gunanya untuk apa aja. Karena jarang banget yang namanya ngasih sheet mask itu yang udah 7 days gitu dikasih tahu lagi ini gunanya untuk apa-apa aja di dalamnya. Jadi kayak kita nganggapnya itu sama padahal beda gitu guys. Nah, isinya tuh langsung ada 7 sheet mask di sini. Dan bukanya juga gampang gitu guys. Tuh. Dia tuh udah ngasih tahu sheet masknya apa-apa aja untuk 7 days ini. Dan aku sih better pakainya berurutan dari yang dikasih tahu sama si Farm Skin-nya itu. Jadi di sini tuh ada langsung 7 gitu, udah ada urutannya gitu guys, dari atas sampai ke bawah. Dan dia tuh nyaranin untuk taruh sheet masknya itu tuh di dalam kulkas supaya kayak bener-bener makan salad yang abis dari dingin-dingin tuh dimakan gitu guys, rasanya lebih fresh. Dan aku mau ngasih tahu dulu kalau misalnya si Superfood Salad for Skin itu tuh bener-bener ramah lingkungan karena dia itu 100% biodegradable. Artinya apa? Artinya ini 100% terurai. Jadi kalian gak usah khawatir yang namanya kalau pakai sheet mask itu abis dibuang sheet masknya tuh bakal jadi mengotori bumi. Enggak guys, ini terurai 100%. Terus untuk yang kulitnya sensitif juga ini aman banget karena ini tuh dia sheetnya dari eucalyptus, dari pohon eucalyptus. Dan ini tuh high tensile sheetnya. Dan kemarin pas aku nyobain tuh emang bener-bener lembut banget sheet masknya. Tapi nggak yang sampai gampang robek gitu guys. Terus yang aku suka juga packagingnya itu tuh bener-bener bagus banget guys. Kenapa bagus? Mana menurut aku itu ini bener-bener informatif banget dari sekadar packagingnya aja. Ini tuh kalian bisa lihat nih paling atas itu adalah fungsinya yang which is jarang banget dikasih tahu di day sheet mask. Biasanya sheet mask tuh kalau bikin packaging itu yang pertamanya tuh pasti langsung kayak tipenya apa. Sedangkan kalau ini itu dia udah kelihatan lah ya dari backgroundnya. Jadi gak usah ditulis lagi. Sebenarnya dia tulis juga tapi dia gak usah tulis lagi tuh kita udah tahu ini, oh ini maskernya namanya masker carrot gitu. Dia langsung tulis kegunaannya apa. Dan terus di sininya tuh ada tipe maskernya guys. Ini tuh paling jarang deh ditemuin karena kita nggak tahu biasanya kita tuh pakai sheet masknya tuh yang tipe apa, yang watery atau lotion atau essence gitu kan. Ini adalah tipe yang water type. Jadi ada juga yang tipenya tuh cream kayak gini. Jadi ini tuh tipenya cream tuh. Jadi kita udah tinggal tentuin aja kita mau pakainya yang tipe masker yang seperti apa. Karena kalau misalnya kalian udah nonton di video aku sebelumnya yang soal sheet mask, kita harus tentuin dulu problem kulit kita saat itu tuh apa, baru kita pilih maskernya. Dan ini memudahkan banget karena dia langsung ada tulisan fungsinya di depan.
Jadi nggak usah yang ubek-ubek lihat lagi, oh ini masker apa ya gitu. Ini udah langsung ada di bagian depannya. Yang kerennya lagi adalah kalau misalnya biasa masker tuh walaupun dia tulisannya snail atau pearl gitu, itu nggak dijelasin kenapa namanya snail dan asal-usulnya dan segala macamnya. Kita pokoknya tahu itu sheet mask, itu adalah terbuat dari misalnya snail mucin gitu. Tapi kalau ini dia jelasin sampai deskripsinya dong guys. Deskripsinya carrot itu asalnya dari mana, kenapa dinamain carrot gitu. Ini tuh di semua maskernya loh, kayak bener-bener super banget dedication-nya untuk membuat sheet mask ini. Kayak aku suka banget usaha itu. Dan yang kerennya juga di sini dia udah kasih tahu kalau misalnya dia tuh free of 6 ini bahan kimia ini. Jadi buat yang emang sadar banget sama ingredients-nya skincare-skincare, pasti akan butuh banget sama ini. Udah pasti ini tuh terbebas dari 6 bahan kimia yang berbahaya untuk kulit. Untuk jangka waktu pemakaiannya ini standar 15-20 menit. Dan terus yang aku suka itu setelah ditaruh di kulkas, pas kita pakai itu tuh bener-bener yang dinginnya tuh dingin enak gitu. Terus sheet masknya tuh yang bener-bener modelnya agak tebel kan, jadi dia pas begitu nyampe di kulit tuh masih berasa gitu loh lembutnya, dan dinginnya tuh lebih berasa juga. Aku kemarin tuh udah sempet kasih tahu kalian juga hasil pemakaian aku yang before dan after satu kali pemakaian. Itu emang kelihatan lebih lembab aja sih, lebih kelihatan lebih lembab dan kelihatan lebih kayak fresh gitu mukanya, kayak lebih hydrated juga. Karena emang dia tuh bener-bener essence-nya tuh banyak guys. Essence-nya banyak dan bener-bener nempel juga gitu loh di sheet-nya. Jadi kayak bener-bener gak mubazir. Nah terus throughout aku pemakaian selama 7 hari itu juga aku gak merasa dia bikin kulit aku jadi berjerawat atau jadi iritasi. Malah yang aku rasain tuh bener-bener kayak relax banget. Mungkin karena maskernya itu dingin, jadi kayak fresh banget pas dipake. Terus yang aku suka juga adalah dia tuh gak memiliki bau yang nyengat. Ada harum-harumnya dari per-per ininya, misalnya ini masker carrot, wanginya tuh wangi carrot, iya. Tapi dia nggak yang wanginya menyengat gitu loh, jadi nggak ganggu sama sekali. Terus yang aku suka juga, biasa kalau misalnya yang tipe masker yang lotion atau yang cream, itu tuh yang benar-benar thick banget teksturnya, liquidity-nya. Tapi kalau ini tuh dia kayak 11-12 gitu sama air. Nggak, sebenarnya nggak sampai kayak air banget sih, masih berasa kayak lotion. Tapi dia tuh yang encer dan gampang banget nyerap di kulitnya. Jadi kayak nggak berasa yang sampai bener-bener tebel banget di kulit gitu setelah dilepas maskernya. Dan poin berikutnya yang aku suka banget adalah dia nggak sama sekali lengket di kulit. Lengketnya tuh cuman pas abis kalian lepas aja. Tapi setelah kalian pijet-pijet dan setelah kering, itu tuh bener-bener nggak berasa lagi lengketnya. Jadi nggak usah nunggu waktu lama dan kalian nggak perlu bilas sama sekali. Nah langsung aja ini dia afternya aku pakai si Superfood Salad for Skin. Jadi emang kalau selama si 7 days ini tuh dari before ke after emang nggak gitu kelihatan guys bedanya. Cuman kelihatan lebih cerah ya. Emang lebih cerah aku merasanya. Dan lebih merata gitu loh warna kulitnya. Terus yang aku rasain adalah pori-pori aku tuh nggak sampai yang gede-gede banget kayak dulu. Kayak lebih kecil gitu dan terus lebih jarang berminyak gitu guys. Jadi emang waktu itu aku kasih tahu kalau kulit aku tuh kondisinya tuh lagi jelek banget, lagi kayak berjerawat gitu. Tapi setelah pakai si masker ini tuh bener-bener yang kayak lagi calm-calmnya gitu guys. Dan setelah aku pakai, kayak masih berasa enak gitu loh mukanya. Cuman setelah beberapa hari berikutnya sih emang ya udah balik lagi ke awal. Jadi kayak udah ada jerawat lagi. Makanya aku pengen beli lagi karena aku pengen pakai lagi gitu. Dan karena kemarin itu kan fungsinya untuk elasticity, aku emang ngerasa lebih plump mukanya, kayak lebih kenyal gitu kulitnya dan gak kelihatan kusam. Tapi aku gak gitu ngerasain perbedaannya sama masker-masker lainnya gitu. Makanya aku penasaran sama yang ini, karena ini gunanya adalah untuk pori-pori yang which is pastinya lebih kelihatan hasilnya. Sebelumnya aku juga sempet nyobain yang masker 7 days gitu untuk merek lain, tapi rasanya tuh gak yang sampai kayak satisfied kayak gini gitu loh. Kayak ini tuh lebih berasa hasilnya di aku, dan aku juga lebih nyaman pakainya, dan aku juga enjoy makainya juga karena kayak asik banget, kayak tiap hari tuh kayak buka masing-masing masker dari salad box gitu guys. Dan terus karena kandungan sheet masknya itu dari superfood gitu, berasanya emang kayak lebih sehat. Nah buat kalian yang pengen nyobain juga atau penasaran sama si Superfood Salad for Skin ini, kalian bisa pesan juga lewat aku, langsung DM aja ke Instagram aku, karena mereka ngadain free ongkir ke seluruh Indonesia. Dan pengirimannya tuh cepet banget loh, karena kemarin aku beli sendiri kan untuk yang paket B ini. Dan ini tuh sehari nyampe, aku bisa langsung pakai sih, cuman aku tunggu dulu untuk nunjukin ini ke kalian. That's all for today. Kalau kalian mau nanya-nanya lagi, kalian tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa di like dan di subscribe supaya kalian bisa tahu apa aja yang akan aku cobain berikutnya. See you on the next video. Dadah!